Dengan satu iman akan Kristus Tuhan dan pengantara kami, satu pengharapan bersama anak-anak kami yang akan mengikuti kursus persiapan perkawinan selama 4 hari mendatang. Kami mohon ya Tuhan, sudi kiranya Engkau senantiasa membimbing dan memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami, agar kegiatan kami yang akan kami laksanakan senantiasa bernaung dalam kasih-Mu yang kudus. Kami senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk nafas kehidupan, berkat yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami sebagai berkat dan rahmat, juga cinta kasih yang tak terbatas kepada kami. Berkatilah kami semua para orang tua dan juga kami semua para peserta khusus untuk diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan selama hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Namun yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersama dan bersama. Semoga kita sekalian seluruh kegiatan aktivitas kita yang kita mulai pada hari ini dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sudah makan semua enggak ini? Sudah. Berapa piring? Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta khusus dan juga kepada orang tua atau wali yang mendampingi anak-anak mereka pada pagi hari ini. Selamat datang. Woi, selamat datang. Selamat datang. Ucap selamat datang matang loh. Selamat datang. Baik, hari ini kita memulai persiapan untuk anak-anak kita sebelum mereka masuk dalam hidup bersama mereka dalam penerimaan sakramen. Segala sesuatu pasti ada persiapan. Benarkah tidak? Ya, ada perencanaan itu penting. Jadi hari ini anak-anak kita datang hadir di sini dihantar dan ditemani oleh orang tua. Itu berarti bahwa orang tua juga turut terlibat partisipasi bertanggung jawab dengan anak-anak dalam persiapan perkawinan mereka. Benarkah tidak? Jadi ya, bukan hanya datang, hanya antar duduk begitu saja. Tidak, kita juga punya tanggung jawab, peran di dalam. Makanya pagi ini kita semua hadir. Jadi sebentar kita akan mengikuti materi-materi yang akan diberikan oleh orang-orang yang sudah dipersiapkan. Dan tadi sudah disampaikan dalam doa bahwa kurang lebih 4 hari kita mengikuti kegiatan ini. Berapa hari? 4 hari. Itu berarti bahwa kita terlibat dulu untuk 4 hari. Saya berharap supaya kita mengikuti kegiatan ini dengan sepenuhnya, bukan dengan terpaksa. Itu berarti kita mulai dari awal sampai penuh. Bukan hanya kita buka, harus selesai tidak? Kita buka dan jalan terus sampai kita tutup. Benar toh? Jadi baik, mari kita berpartisipasi mengambil bagian dalam pertemuan kita persiapan ini dan semoga persiapan
persiapan ini menjadi satu kesempatan yang terahmat untuk anak-anak kita yang akan menerima sakramen perkawinan. Dan kita khusus lagi, bukan begitu saja, khusus dan siap ini untuk berkat. Ada yang hanya khusus lagi itu tunda lagi berkat, tunda lagi khusus lagi. Jadi sudah ini jadi dan siap. Kalau itu khusus tapi sudah bikin tetap pesta, dengar, kalau apa-apa sudah bikin tetap pesta. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini yang kita sudah awal di hari ini berharap sampai kita mendapatkan, dan semoga Tuhan yang mengawali kita dalam pertemuan ini akan tetap terus mendampingi kita sampai pada kegiatan. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti kursus persiapan perkawinan ini, dan semoga persiapan ini membawa rahmat dan kesempatan bagi anak-anak kita untuk lebih memperkuat, memperkokoh cinta mereka dalam membangun hidup berbahagia. Amin. Terima kasih Anda sudah memilih untuk mengikuti kursus gelombang pertama. Kali ini dari Paroki sangat mengharapkan banyak pasangan, tetapi hanya 18 pasang. Bersyukur ada 18 pasang yang mau mengikuti kursus. Bapak Ibu sekalian, terutama untuk para peserta khusus, kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa kita ini mau kawin saja harus ada khusus, mau menikah saja harus ada khusus. Gereja memandang bahwa khusus perkawinan itu penting, karena nanti pada hari terakhir itu
yang nanti diarahkan para orang tua itu sangat hadir itu dari sisi hukum gereja. Nanti dari tribunal perkawinan supaya hadir baru menyampaikan kenapa si kesakitan saat ini di tribunal ini sekarang Pater Felix ada umumkan untuk sementara tidak terima yang mengadukan untuk anulasi. Jadi diterima satu bulan Agustus baru buka lagi kesempatan karena sekarang masih bertumpuk maaf masih ini waktu ibu terutama yang sudah orang tahu kenapa sekarang banyak sekali orang pergi kurus bilang hey, kami sekarang sudah tidak cocok lagi seperti ini kita tadi pagi pakai satu baju tiba-tiba dengan kotor pergi ganti ini mereka jadi sekarang di tribunal itu bukan maaf karena itu yang mengurus itu Pater Felix dan Romo Emang bilang untuk sementara tutup dulu tidak terima yang lain mereka selesai gedung yang maaf itu semua nanti baru mulai bulan Agustus terima karena itu khusus itu penting kita itu tidak ada atau ada waktu itu yang pernah sekolah khusus itu yang dibangun di luar yang sudah menikah orang tua sudah ada mereka itu sekolah khusus untuk jadi suami istri ada kan? Tidak ada sekolah begini ada sekolah untuk jadi imam sekolah untuk jadi imam pas untuk jadi imam ada sekolahnya mau jadi apa saya kesalahan ada sekolahnya kan? Dia dengan sekolah khusus untuk jadi suami istri sekolah khusus untuk jadi keluar ya. Karena itu gereja merasa bahwa khusus itu penting supaya karena berkeluarga itu bukan hanya 1-2 tahun seperti kita ambisi 5 tahun ini harus diperbaharui kalau tidak sih mati berkeluarga itu seperti itu jadi karena itu penting persiapan supaya kita diberi ada hal-hal memang persiapan khusus itu tidak segalanya tidak semua dibicarakan dalam khusus tapi paling kurang kita tahu sedikit, oh kenapa kita harus membantu keluarga lalu kenapa kita harus mempertahankan hidup berkeluarga ini karena persoalan sekarang banyak sekali nanti hari kenapa kalau yang masih dia akan jelaskan tentang itu kenapa sampai sekarang waktu karena dia ada sedikit mereka itu apa terangkut sedikit langsung bilang tidak ini kami harus cocok lagi kami pergi berada dan dalam kesimpulan karena itu kita hari ini kita mulai membuka terus orang kita sebagai mereka sekalian terima kasih untuk orang tua yang sudah mengantar ini karena waktu kita itu bertanggung jawab perlu bertanggung jawab untuk mereka yang mau keluarga memang ada yang kita selama ini sudah membangun keluarga tapi keluarga yang masih di melanda juga nah sekarang kita mau tadi malam ada satu orang ada buat dia punya status di Facebook itu bilang mereka pre-wedding gelap jadi mereka foto di pantai dalam gelap bilang ini kan berlebih terkesan kita yang waktu yang lalu-lalu itu seperti yang dilakukan nah sekarang baru mulai ke studi ya, terangnya bilang ini tampilkan pesona nah ini kita mulai sekarang tampilkan pesona ini pasangan nikah mendekat berarti waktu sesudah waktu berkat nanti sesudah itu bilang bahwa resepsi baru bilang dan bahwa mempunyai tampilkan pesona mereka bilang sekarang mulai berarti dari belakang sekarang waktu terima tamu itu dia lihat pengantin waktu sekarang kita waktu terima tamu acara sekarang orang sudah atur jadi pengantin tidak kelihatan nanti sesudah itu MC bilang pengantin
tampilkan ke sana, mereka berkata, kita termasuk sentral gendong anak. Penampil ini kalau tampilkan ke sana, mereka belum masuk, langsung gendong anak ini. Tidak apa-apa, itu tidak jadi soal. Karena itulah bahwa kita manusia yang penting bahwa setelah itu kita harus secepatnya mengurus. Nah ini yang kita jadi, tidak mengatakan, oh ini harus ini yang baik, ini yang paling baik, tidak ada kondisi seperti itu. Dan yang penting setelah itu kita mengurusnya dengan baik. Karena itu, hari ini sampai hari Kamis, kita akan mengikuti khusus itu. Hari Kamis itu khusus untuk orang tua, itu yang betul-betul paling penting. Itu karena akan mendengarkan beliau dan tribunal, kemudian dari pastor Prodi, lalu kita akan tutup dengan misa.